apa tidak layak lalu lima bapak mudang lagi. Mau kita tolong makan kita suka bapak tidak layak lima bapak mudang lagi. Sigma Ingen, Bapak Fransiskus Ngadian SAG, serta para pastor, suster, bruder, dan frater, para donatur pembangunan gereja, para dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya perkenalkan diri saya, mungkin ada yang belum kenal. Karena tadi gua dikasih sal, boleh juga. Kata boleh juga itu sebenarnya, kalau saya orang Jawa, saya sudah punya. Tapi karena saya orang Dayak, saya anggap mereka belum paham tentang protokol. Jadi nama saya Cornelis. Saya pernah jadi gubernur, dan gereja ini tadi, kalau kita hitung sumbangan, bantuan, banyak saya punya. Dibandingkan umat barangkali secara langsung atau tidak langsung telah membantu, dan tidak sedikit orang secara pribadi ambil bagi. Kelima yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah peranan pemborong beserta seluruh karyawannya. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Belakang tumbuh hajang, kuhut tumbuh lumut. Yang saya hormati Bapak Dr. Andrius Cornelis MH, selaku anggota DPR RI dari Komisi 2 beserta Ibu. Yang saya hormati Yang Mulia Bapak Uskup Pausuk Agung Pontianak, Insinyur Agustinus Agus, dan yang saya hormati Bapak Insinyur Samuel Oton Sidi, Uskup Uskupan Sintang, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hadir pada kesempatan ini, hadir di tengah-tengah kita Pak Alexander dari fraksi PD Perjuangan dan Pak Bala, yang luar biasa kepada umat Katolik Paroki Majelis Sigma Ringen, di mana pada hari ini akan kita laksanakan peresmian dan pendidikasian gereja Paroki Sigma ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Pembangunan bagaimana proses pembangunan ini dilaksanakan. Mulai dari tahun 2016 sampai pada tahun ini, kurang lebih 6 tahun. Tadi targetnya 5 tahun, ternyata meleset dulu. Meleset ini tidak panjang, paling 5 tahun, ya 6 bulan lah. Tidak sampai lebih dari 5 tahun. Masih on time lah setelah itu. Jadi Bapak-Ibu saudara sekalian, kita melihat RBPN, tapi saya
mencoba berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah BPN Kalimantan Barat agar acara tersebut ditunda agar bisa kita dekatkan dengan acara peresmian pada hari ini. Dan dari pihak hotel BPN-nya setuju, makanya kemarin acara kami laksanakan di Tujuh Sibau tanggal 6, kita ketahui tanggal 7 ini peresmian, sehingga Pak Kondis bisa datang dan bisa hadir pada pelaksanaan peresmian ini. Nah, saya juga meminta kepada panitia untuk penghargaan atas jasa beliau karena kebijakan beliau untuk membantu sehingga berdirinya gereja ini, yaitu saya meminta secara... Kami persilakan kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Franciscus Dian SH, Yang Mulia Uskup Samuel Oton Sidin Kapusin, dan Bapak Dr. Anus Kores MH untuk menuju ke pintu gereja dan kemudian akan melakukan prosesi pembukaan pintu gereja. Bapak Bupati, mohon kami izinkan berikan jalan kepada tamu undangan dan tidak terlalu mendekat. Sekali lagi Bapak Ibu para tamu undangan, kita akan bersama-sama dalam hitungan ketiga proses pembukaan pintu gereja Santo Bidadari Sigma Ringin. Bukan pintu gereja dilakukan dengan cara tidur. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Pembukaan gereja kepada para tamu undangan, izinkan untuk jasa Tuhan.